Jadi memang mbahnya ini kurang terawat ya, karena anaknya yang itu anak atau apa ya? Bukan, bukan anak iya, momongan. Bukan anaknya momongan, memang kurang merawat mbahnya. Hari ini saya akan mengunjungi seorang nenek yang sudah pernah saya kunjungi waktu itu. Dan insya Allah hari ini kita akan coba lihat lagi ya mbahnya seperti apa kondisinya sekarang ya. Bentar lagi, ikuti terus ya, masih bersama Cak Budi. Kita mau nanya ini tetangganya dulu ya. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah ini tasik anu sugeng nggih? Masih ada ya? Oh. Cuma saya ini kondisi ini ku pripun gih malah memprihatinkan. Memprihatinkan. Terus kata ten gian ini ku kan betul nggak tahu ko. Gih. Betul ku momongan. Gih momongan. Tapi ya nopo gih kondisi ini ku saat ini. Nopo gih. Masak nih lah ya. Gih. Kalau kondisi di dalam gimana mas? Kondisi di dalam jangan pakai masker mawon gih. Oh, gih siap siap. Kenapa mas? Bau eh. Waduh pun betul. Oh baunya udah ini menyengat gitu ya. Oh ya udah. Pakai Gih, gih, siap, siap, gih, matur suwun mas, gih, matur suwun. Ya yaudah, yuk kita lanjut anak. Hei, bu, pak, ngendangi bayi male. Oh, okay. Wonten bayi. Ini, kembali nih. Minum. Oh, mbak. Minum kopi. Ya sampean ngobesek, ya ngobek dulu. Ngobesek, suruh ngobesek, suruh ngobesek. Siapa dia? Eh penjoni. Siapa kotakku? Siapa dia? Ngobesek, Mas. Kok ngobek, Pak? Suruh ngobesek. Ini kau tenggiri kan kau? Siapa? Rai. 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 Barang. Lo. Ini baik. Lo. Pada terbudi. Pada terbudi. Deke na wes, ye? Deke na ye? Agar ada di bawah. Ada di bawah. Ngomong apa, Pak? Yang mundi yang. Oh, sing tau rene biyen men ngomong. Rene biyen iku lho. Sing kei iku lho. Iki apa? Sore ini biar kau ngomong ego lo. Apa? Apa? Baik, sudah ini ya, sudah kaya. Bertuanya. Oh iya, mbak. Aduh. Sehat toh, mbak? Beli apa? Ini apa yang dikake? Bahasa durong ini gigi. Oh, bahasa Madura. Rotinya tadi mana? Coba disuapin roti man, mbak ini ya. Bertuanya. Gih. Gih. Andindang kakak, andindang anak di Pasir Jakarta. Saya nggak paham ya, Mbak ngomong apa, soalnya bahasanya Madura apa apa dia? Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Dulu baik masih bisa komunikasi dengan baik loh, sekarang kok ini. Ya. Yeah.
Kalau dulu saya pas kesini dulu, Mbak masih bisa komunikasi. Roti di Mamba. Lampas aniki nggih. Saged mlampah punan iso mlaku. Yo. Iku ana kakek ning Gimma. Lah. Ana mbak kongkona. Jadi kondisi beliau ini, nenek ini memang apa ya, beliau ngomongnya juga udah ngelantur kemana-mana. Saya nggak paham apa yang diucapkan tadi. Ya kalau boleh saya bilang, mbahnya ini memang sudah nggak tahu uang, ya udah nggak tahu, sama uang udah nggak tahu, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kerta, ya. Mungkin sembako ini dikasih sini aja apa-apa, bis, biar di ini. Ini ada apa anak momongan ini ada ya ini ya nanti di kita ini apa bawa ini apa baju buat baik iya. Walah ya. Bisa tambahin lagi ya orang kayak gini tuh dikasih gini tuh bisa apa enggak ya ya udah ini kan. Ini nanti uangnya kita kasihkan saudaranya yang di sebelah rumahnya aja. Ini dikit kita pegang-pegangin mbahnya, pegang-pegangan ya. Nanti uangnya masuk dulu. Oh ya, masih bisa ucapkan terima kasih. Nggih sami-sami. Nggih. Nanti selebihnya kita titipkan ke adik beliau, saudara beliau yang berada di sini. Sebelah rumah ya. Ya, Mbak. Mbak, ini nanti ini ya, Mbak. Tak terus ini gini ya. Oke. Ya, ya, Mbak. Mbak sih sehat ya. Sehat, Ge. Ya, Ge, Ge. Ge, Ge pun. Ge. Ya. Tira. Ge. Oke. Amin. Mungkin saya nggak bisa berlama-lama deh di sini ya. Kita harus pamit. Kita juga nggak tahu mau ngapain sama mbahnya ini ya. Ini ada sih yang jadi satu sama rumah serumah sama beliau. Tapi ya agak ini ya. Apa? Nanti kita ngomong di sana deh, nggih. Pin pamit nggih, Mbah, nggih. Baik, nggih. Mbah. Sehat-sehat, nggih. Ya wes gitu aja teman-teman kunjungan saya yang kedua ini ya ya memang sekedar kunjungan sih ya Cak Budi nggak bisa berbuat lebih kepada para orang tua yang Cak Budi kunjungi ya mudah-mudahan apa ya yang kita berikan hari ini bisa sedikit meringankan beban beliau nanti uangnya kita titipkan ke saudara yang ada di sebelah ini ya kalau dipegangkan mbahnya sangat mengkhawatirkan jujur beliau ini mbahnya nggak tahu sama uang. Ya, udah nggak tahu apa-apa, ngomong aja udah ngelantur kemana-mana. Semoga banyak orang baik di sekeliling beliau itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sali ini yo. Iya. Cek harus sunaman.
memang kurang merawat mbahnya. Ternyata di sini tuh ada kayak omongan atau siapa tuh ya, dan memang kondisinya agak kurang, istilahnya ODGJ lah gitu loh. Seperti itu, jadi mbahnya nggak kerawat. Jadi seperti ini mbahnya. Sebenarnya di sini ini baunya sangat menyengat sekali lah. Cek wangi ya, Mbak? Ya, badan. Loh, podo kan? Kodu. Mas minta tolong ini tip ini ya, nanti tolong kan ini saudaranya yang sebelah rumah tuh nggak ada, pergi ke sawah. Saya nitip ini buat mbahnya. Tolong gini, sampaikan ke saudaranya. Matur suwun Mas. Mudah-mudahan berkah. Mugi-mugi barokah. Amin. Monggo punya.